بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد. الحمد لله syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ni kita dapat bertemu saya bersama dengan Haji Fazilah, sahabat yang dikasihi, yang disindai. Bagaimana perasaan Haji hari ni? Biasalah bila datang ke mahkamah ni. Ada sukan gemuruh. Ingat seronok. Gemuruh. Walaupun ini peringkat awal, tapi orang kata kita sebenarnya nak datang mahkamah ni kan. Yalah. Bukan satu tempat yang dicintai lah, brother. Yalah. Sebelum saya nak berkata, Haji jelaskan juga apa sebab kita datang ke mahkamah pada pagi ni. Ya, kehadiran kita pada pagi ni sebenarnya adalah menyahut orang kata saman Caltex pada pihak kita lah. Yang mana Caltex mengambil apa nama saman terhadap kita dalam dua perkara lah. Satu suit yang utama dan satu lagi suit halangan lah. Halangan ni dia ada beberapa perkara dalam halangan tu yang saya pun tak dapat nak jelaskan di sini. Sebab kita memang ada hakim ni, apa maksudnya, kita ada peguam daripada PPM yang represent kita. Tapi malangnya dia ada kes lain kan, dia terpaksa mengundur diri terlebih awal lah. Peguam yang mewakili Tuan Haji Tuan Muhammad Azam dan Datuk Syarudin Ali. Dua-dua ni peguam yang hebat lah, yang saya yakin dapat kiranya menyelesaikan masalah yang kita hadapi lah. Yalah, itulah susulan daripada apa yang Haji katakan tadi sebentar tadi, ialah kita mengharapkan doa daripada orang ramai. Adalah kita tidak mahu menentang ataupun kita tidak mahu melanggar hukum di dalam undang-undang, sistem perundangan yang ada di mahkamah. Tetapi kita juga sedia maklum bahawa perkara ini tidak perlu sampai kepada sampai ke mahkamah, kerana apa yang telah berlaku terhadap Tuan Haji Fazilah dan juga Puan Hajah Fauziah merupakan satu kezaliman yang telah berlaku. Dan dan kita mengharapkan sebenarnya supaya ada perbincangan antara dua belah hala supaya dapat menyelesaikan perkara ini dengan sebaik mungkin. Tetapi benda itu tidak kesampaian dan kita telah dibawa ke mahkamah. Jadi kita menghormati undang-undang dan faham-fahamlah bila kita pergi ke mahkamah ni kena keluarkan kos, peguam dan sebagainya, menyusahkan lagi lebih orang ramai. Adalah kita rasa Tuan Haji Fazilah ni telah tertindas, macam rasa tertindas dan ditindas dan tipe tangga. Tak tahulah, jatuh di tangga, ditimpa lagi dengan batu dan sebagainya. Jadi kita harap-harapkan doa daripada orang ramai, seluruh rakyat Malaysia, agar mendoakan supaya kezaliman ini tidak berlaku. Dan kita mengharapkan supaya sistem perundangan yang ada pada hari ini, kita yakin bahawa ketulusan yang berlaku pada hari ini, dan insyaAllah mudah-mudahan kita berdoa banyak-banyak insyaAllah. Dan saya mengambil kesempatan ini pada pukul 2:30 petang, pada pukul 2 petang selepas solat Jumaat, kita berada di kita berkumpul di Tabung Haji dan kita bergerak ke Allah. Mudah-mudahan maya kita ramai-ramai tunjukkan pernyatuan kita terhadap Masjid Al-Aqsa. Jadi mudah-mudahan insyaAllah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.